bunda-bunda paut kabupaten kota, kecamatan sampai desa setanah air, terima kasih kami seluruh-seluruhnya atas kehadiran ini. Kita kasih aplaus yang luar biasa. 34 ketua PW berserta seluruh pengurus wilayah dan cabang Infokis Indonesia yang tentu sangat kami banggakan perjuangan yang luar biasa. Seluruh panitia acara dan pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas perkenanan izin serta ridho-Nya lah maka acara ini dapat kita selenggarakan di ruangan ini. Acara pembukaan Rakornas Literasi dengan tema Bersama Sukseskan Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku Pada Anak Usia Dini atau kita sering singkat dengan Gernas Baku ini atas negara adalah berkat kerjasama Himpaudi dengan Direktorat Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada hari ini, Senin 26 Februari 2018 bertempat di Hotel Ibis Trans Studio Bandung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, seluruhnya sekali lagi kami haturkan ungkapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak dan Ibu yang dari Sabang sampai Merauke dengan dana sendiri sampai kemari. Terima kasih kami, semoga Allah yang akan membantu dan melindungi akan menjadi Bapak dan Ibu. Amin. 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 Bapak dan Ibu, peserta Rakornas yang berbahagia. Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku ini ke seluruh provinsi di Indonesia agar dapat mendukung peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah, di satuan lembaga PAUD dan di seluruh masyarakat. Adapun kegiatan Rakornas ini adalah untuk menghasilkan yang pertama, komitmen bersama dalam mendukung Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku. Kedua, menghasilkan strategi dan rencana kerja kampanye dan sosial Gernas Baku. Yang ketiga, menghasilkan strategi dan rencana kerja donasi buku dan pembentukan pojok baca. Yang keempat, menghasilkan strategi dan rencana kerja Bunda PAUD bersama Himpaudi membacakan buku di lembaga PAUD. Dan yang kelima, strategi dan rencana parenting. Rangkaian Gernas Baku telah dilaksanakan. Adapun rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat panduan pelaksanaan Gerakan Nasional Membacakan Buku atau Gernas Baku pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Januari 2018 yang dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga bersama Tim Literasi Nasional. Yang kedua, telah dilaksanakan diskusi kelompok terkumpul yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga bersama organisasi mitra KPK, IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia, Forum PBM, LSK, dan organisasi penggiat lainnya. Tentu dengan Himpaudi pada tanggal 12 Februari 2018.